Kita cek ini. Nah, ini hasil lasannya berhasil ya. Nah, ini enggak bocor ya. Lagi di bengkel Oji. Oke, kali ini saya akan coba ngelas epap ya. Ini kali pertama saya akan coba las evaporator AC yang bocor pakai ini ya. Ini namanya alu platinum atau buat las aluminium. Di sini ada yang putihnya ya. Nah, ini tuh ada semodel bahan kimianya ya, buat nempelin ke aluminiumnya. Oke, jadi ini, nah ini ya, ini epapnya udah ketahuan ada yang bocor di sini nih. Nah, ini di silbas sini pokoknya ya, ada lubang kecil. Ini tuh epap punya Corolla All New ya. Ini belum saya cuci, karena saya akan coba dulu ini saya las pakai kawat alu platinum ini. Mudah-mudahan sih bisa ya. Tapi kalaupun gagal juga nggak apa-apa, ini saya buang, saya sudah pesen yang baru. Tapi ini saya penasaran ya, penasaran pengen nyoba ngelas epap ini. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau nggak mah ya buang aja lah. Oke, jadi apa yang diperlukan? Yang pertama itu ini kawat alu platinum ya, yang kedua ini gasnya ya, ini gas sama tosnya ini. Ini bisa saya gunakan buat ngelas kuningan ya. Kalau ngelas kuningan, saya sudah berhasil ya, ada di video saya, bisa nanti saya sematkan di atas untuk cara ngelas kuningan ya, atau ketembaga. Oke, saya akan coba ngelas ini ya. Mudah-mudahan berhasil. Kalaupun gagal mah ya gak apa-apa lah, sama juga belajar. Thank you bro. Jangan lupa apa? Subscribe dulu Bengkel Oji. Oke, kita coba ya. Ini mudah-mudahan berhasil.
Oke. Ini udah ya. Oke. Ini udah saya tambal ya. Pakai alu platinum. Nah, ini ya. Ini kita akan coba cek kebocoran ya. Kalau ini misalkan nggak bocor, berarti ini berhasil ya, kita akan cuci. Oke, kita cek kebocoran dulu ya. Oke, ini saya kasih tekanan kurang lebih 190 PSI ya. Nih, kita lihat ternyata tidak bocor lagi. Nah, ini ya, kita cek ini. Nah, ini hasil lasannya berhasil ya. Nah, ini nggak bocor ya. Kayaknya ini nggak usah jadi beli repap ya, karena ini udah nggak bocor lagi nih ya. Jadi alhamdulillah pengelasannya berhasil. Yes, pengalaman pertama yang sangat menyenangkan. Oke, terima kasih, mungkin segitu aja ya video cara ngelas epap. Terima kasih.